Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, hari ni Nek Yah nak buat agak-agak satang pandang. Ada kau panggil agak-agak lumuk. Gitu lah. Lebih kurang. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia dah sikit je bahan-bahan dia ni. Kita perlukan agak-agak lah Nek Yah guna agak-agak ni. Agak-agak ni 23 gram rasa. 23 gram. Agak-agak. Sebab hal ni yalah. Sebab ambil dah sikit. Dia 30 gram kot ni. Sebab ambil dah sikit tu hari. Buat apa? Eh buat tahu fa tu. Tahu gram ni. Oh ni dah. Ada ramak dalam 23 gram kali ni. Lepas tu kita perlukan daun pandan. Daun pandan. Daun pandan nak guna 1-2-5 lah. Gula pasir. Gula ni nak suka sesi awal ni. Gula. Satan. Satan pun seni juga. Telur sebiji. Ni Nek Yah guna gula batu. Gula batu sikit. Nek Yah pun tak timbang lah berapa ni. Banyak ni. Lepas tu air daun pandan. Air daun pandan lah. Air daun pandan. Secawang. Tu. Sekarang kita mesej ni lah. Sekarang kita mesej daun pandan. Okey. Kita blend dah. Kita pakai 5 cawang ni. Satu. Dua. Tiga. Lima cawang. Saya guna. Lepas tu kita masukkan agak-agak. Agak-agak ni nak yang rendang ni. Nak rendang. Air tu kita perlu buang. Kita masukkan agak-agak ni sampai dia cair lah. Sementara kita masuk agak-agak kita ni, kita pecah telur ni dah. Telur ni kita tak boleh hilang rasa anyir dia. Kita buang pusat dia ni. Ikan dia kan kok seketul sikit pusat dia duduk dalam. Kita buang. Orang kata tak anyir telur kalau kita buang pusat dia ni. Okey. Buang. Kita akan gunakan satan sebenar ni juga. Kita bubuh telur ni dalam satang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita buka agak sikit. Kita kacau ni. Telur dengan santan kita kacau. Satan ni tu, kita boleh guna satan kotak ataupun satan kelapa kita buat diri lah. Ni awak nak buat diri ni. Masuk siapa dia hancur lah. Agak-agak ni. Nampak agak-agak kita hancur dah ni. Terus agak-agak kita hancur, kita bergula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, guna stir ni. Kalau nak manis, boleh lebih. Tu kita bubuh gula batu. Usi gula batu ni kita nak suruh apa? Agak-agak kita ni kita molek lah. Kita bubuh air dah pandang secawan. Ini setelah hancur gula-gula semua gula-gula kita ni. Tubuh satan. Satan dia. Satan dengan telur ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah dia gelegok, kita tutup api. Sekarang kita rebus dalam mangkuk ni. Sekarang kita rebus dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni agak-agak satang kita ni. Sabar-sabar. Oh ni. Agak-agak kita ni. Agak-agak muda. Nak ya panggil agak-agak satang ni. Agak-agak pandas satang nak ya panggil. Lepas tu ada kau orang panggil agak-agak lumuk ni. Sebab dia macam lumuk tu kan. Boleh lah nak panggil apa-apa pun. Gini. Kejadian dia. Okey, nak ya potong dia. Potong kau ni ke tu? Kau ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebal sangat. Ini sahabat-sahabat ha, kejadian dia. Ni wangi sangat ni. Sebab apa nak kata wangi? Sebabnya ijar ni ijar pandan saja. Ijar di gini. Kalau kita potong dua pun. Dia akan jadi gini. Jauh dek ni ha. Okeylah sahabat-sahabat. Nek yang minta maaf dah. Apa ni? Ginilah cara kau nak ayah buat orang lain mungkin lagu lain kau. Nak ayah minta maaf banyak-banyak lah. Segala kesi depan kekurangan saat ni. Lepas tu nak ayah nak ucap jutaan terima kasih lah kepada semua subscriber nak ayah. Ya sokong nak ayah. Dari dulu sampai sekarang nak ayah ucapkan jutaan terima kasih. Nak ayah doakan anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurah rezeki panjangkan umur. Mana sakit-sakit. Semoga sihat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey sahabat-sahabat. Kerawat cara nak ayah pulak deh. Lagu mana buat cara nak ayah ni. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye.